Di video kali ini, saya bakal mengikuti gobar dari kawan-kawan Kristal Mencirim dan MacGhost Nikon Guys, yang disingkat gobar metal. Di masa pandemi kayak gini, jarang kali nih ada gobar seperti ini. Nah, untuk trek kali ini saya bilang seru nih. Dari turunan berbatu, masuk ke kampung-kampung, lewatin sungai, dan lewatin sungai lagi, dan lewatin sungai lagi. Jadi di video kali ini kita bakal blusukan nih. Walaupun cuacanya rada mendung, tapi karena ini hari Minggu, kita harus kudu semangat nih kan guys. Nah, blusukan kali ini bakal rame nih karena ada kawan-kawan dari Kristal Mencirim dan MacGhost. Mungkin juga ada yang lain nih kan guys. Rutinnya kemana? Saya juga belum tahu karena diajakin. Nah, lanjut aja nih kita blusukan. Oke. Mantap. Itu biru-biru itu. Ayo Pak Edi getar semua tuh. Bahasa aja. Nah, seperti yang saya bilang di awal, di sini kita bakal ngelewatin banyak anak sungai nih kan guys. Dan nggak cuma ngelewatin ada sungai aja nih, spot foto di sini juga cantik-cantik kok. Buat yang suka foto, ini pas betul nih. Wow, oh, samping pondok. Ternyata becek di sini. Ada tai lembu juga. Setelah ngelewatin sungai, kita masuk nih ke sebuah desa. Nah, serunya kalau ngelewatin desa, pasti ada aja nih anak kecil yang nyemangatin dengan minta tos seperti ini. Nah, di sini ada macet-macet. Saya pikir ada apa nih? Rupanya di sini adalah bagian terserunya dari trek ini nih, kan guys. Di sini kita bakal jumpai single track yang kanan kirinya jurang dan turunannya curam nih. Kan nggak disorong kan? Pelan-pelan.
Yes. Wah. Asli di tebing kita jalan ini. Hah? Di tebing. Tari ya, tunggu kosong ya. Oke. Mau duluan? Nih begitu. Wah, ada cim. Ah, boleh tuh. Wah! Salah kamar. Mantap, bang, mantap. Di atas tadi bang mantap, bang. Di sini kali, bang. Ini masih nempel lagi. Ayo, ah, turun tuh kaki. Oh enggak. Keceka ini ya. Sikat, Bang. Ini blusukan paling effort lah, karena emang sih startnya dekat sih, dekat dari rumah lah. Begitu masuk dan tahu-tahu tembus-tembusnya di langkat. Bentar kita nggak loading. Hari ini makin panas nih. Nah, tapi syukurnya ini jalan turunan udah nih. Jadi mantap lah buat kuningan. Buat ada jembatan di sana. Tinggi coy. Nah, saya rasa tuh trek kali ini tuh lumayan seru nih, Bang. Walaupun lebih banyak aspalnya, tapi trek bentuknya juga oke lah. Apalagi yang bagian di puncak bukit dan di lorong-lorong tanah gitu tuh. Itu bagian terserunya tuh. Banyak juga nih sungai yang dilewatin tuh gue sekali ini. Jadi saya rasa worth it lah untuk diulang lagi. Nah, saya rasa untuk video kali ini sekian dulu nih, Bang, guys. Karena harinya udah mulai terik kali dan juga mau sampai rumah, kita akhiri dulu di video kali ini. Semoga video kali ini bisa menghibur dan bisa menginspirasi lah. Ya, buat kawan-kawan sepeda semua, makin semangat nih gue. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.